Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel saya Hernan Restu Hari ini saya akan mengajak kalian untuk belajar semboyan lagi Untuk yang kelima, eh, episode yang kelima ya teman-teman ya Saya sedikit acak ya dari sini di apa Lintas dari langsirannya Depo Rewulu Nanti sampai dengan dekat ekstasiun stasiun teman-teman ya Ada semboyan apa aja yang nanti kita temukan di sana Ikuti terus Video kali ini dari saya Dan ayo kita belajar bareng Untuk semboy belajar semboyan kereta api Oke ikuti terus video kali ini dari saya Sampai selesai Ya teman-teman yang pertama Semboyan pertama yang kita temuin adalah Semboyan 2 Kota Hitam bertepi warna kuning Seperti depan ini dan di tengahnya Ada angka ya teman-teman ya Ini adalah semboyan 2 Atau tanda pembatas kecepatan ya teman-teman ya Artinya kereta api yang berjalan uh, tidak boleh melebihi kecepatannya melebihi angka yang ditunjukkan Nah kalau yang di depan kita ini angka 3, terus dikalikan 10 ya teman-teman ya Berarti uh, apa namanya kereta api tidak boleh melebihi kecepatan dari 30 km per jam untuk lintasan di depan ini Ini tujuannya untuk melindungi suatu bagian dari uh, jalur ya teman-teman ya karena di depan sana itu ada lengkungan Di depan sana itu ada lengkungan S ya Lengkungan S jadinya untuk melindungi bagian itu ya teman-teman ya Nah fungsi dari semboyan dua itu adalah seperti itu teman-teman ya Oke kita lanjut Oke teman-teman ya di depan kita ini adalah semboyan 2H Semboyan 2H ini memiliki arti uh, batas akhir batas akhir untuk pembatasan kecepatan ya teman-teman ya. Semboyan 2H, kota hijau dengan tepi warna putih terus di tengahnya ada huruf H. Jadi kereta api sudah boleh berjalan normal dengan kecepatan yang ditunjukkan untuk lintas yang ke sana. Ini batas akhir untuk peng apa ya, untuk semboyan 2 tadi ya teman-teman ya. Jadi semboyan dua tadi untuk awalnya kalau yang ini adalah semboyan untuk akhirnya jadinya kereta api sudah diizinkan melebihi kecepatan dari yang dibatasi tadi misalnya 30 ya tadi ya nah, kalau yang ke sana itu sudah boleh melebihi 30 sesuai dengan uh, kecepatan yang ditentukan ya teman-teman ya kalau yang di depan kita ini semboyan 2H khusus untuk rangkaian kereta tidak lebih dari 300 meter kalau yang hanya dua itu untuk rangkaian 750 meter maksimal. Terus kalau yang hanya tiga itu untuk rangkaian 1000 meter. Nah, sebenarnya ada lagi yang semboyan dua hal lainnya yaitu yang berbentuk bulat ya teman-teman ya. Berbentuk bulat warnanya juga sama seperti ini. Itu khusus untuk semboyan 2A, 2B dan 2C. Dan juga sama juga ada H1, H1H, 2H dan 3H sama ya. Cuma yang membedakan ada lingkarannya ya teman-teman ya Kalau yang ini khusus untuk semboyan 2 Akhir untuk semboyan 2 Ya Jadi kereta api sudah berjalan normal di sana Karena telah melewati bagian yang dilindungi oleh jalurnya Yang di bagian dilindungi yang jalurnya ada di sebelah sana Tuh, tadi kan di sana itu ada stasiun Rewulu. Di sana juga ada semboyan seperti ini. Semboyan 2 dan semboyan H. 2H ya. Ya, Karena yang di sini. Ini kan tadi kan ya semboyan 2 untuk melindungi bagian yang di sebelah sana. Nanti di sana juga ada semboyan 2H sebagai pengakhiran untuk semboyan 2. Atau tanda akhir batas kecepatan eh, tanda akhir pembatasan kecepatan ya, gitu ya. Oke, kita lanjut. Oke, teman-teman sedikit saya jelaskan yang tadi ya yang dimasukkan bagian yang dilindungi oleh semboyan 2 adalah ini ya teman-teman ya lintas lengkung ini kan tadi semboyan duanya di sana nah nah ini yang dilindungi oleh semboyan dua tadi lengkungan yang di sini dan lengkungan yang di sini ini ini adalah bagian yang dilindungi oleh semboyan dua sampai dipasangi oleh apa namanya rel gongsol ya hmm, ini ini adalah rel gongsolnya yang biru ini ini adalah bagian yang dilindungi oleh semboyan dua di dekat stasiun Rewulu sana juga ada semboyan 2 yang menghadap untuk jalur ke arah ke arah Depo Rewulu ya. Itu. Dan di sampingnya itu ada semboyan 2H. Bata apa namanya? Akhir dari pembatasan kecepatan ya yang dari semboyan 2 di dekat sana. Tadi kan di sana juga ada semboyan 2. Sampingnya adalah 2H. Yang 2H dari sana ke sini, yang semboyan 2 untuk ke arah Rewulu yang 2 dua dari Rewulu ke arah depo Rewulu ke sana. Jadi inilah yang bagian yang dilindungi oleh semboyan dua itu teman-teman Yang dimaksudkan yang dilindungi Ini kan lingkat, lintasnya kan lengkung teman-teman Lengkung Sampai dipasangi layar gongsol ya Terus di depan itu ada semboyan 10C ya Yang pernah kita bahas ya, 10C Dari tanjakan menuju tanjakan Di sebelah sana Tanjakan -tanjakan. Oke kita lanjut aja ke sebagian berikutnya nah teman-teman ya di depan kita ini ada 945 45 ya sembah 45 sendiri memiliki hati lokomotif sedang dinas langsir tandanya adalah satu skim merah di depan ini seperti S21 dan sebelah lagi nanti ada di sebelah ujung sebaliknya kita lihat ya 204 nah itu, Tegi merah di sana. Nah, itu. itu menandakan bahwa lokomotif sedang dinas langsiran. Semboyan 45. ini sedang dinas langsiran untuk ketel BBM di Rewulu. Ya, teman teman yang di depan kita ini adalah semboyan 8 ya teman-teman ya. 98 ini memiliki arti bahwa kereta api akan mendekati sinyal masuk jadi 98 ini adalah tanda untuk hati-hati bahwa kereta akan menghadapi sinyal masuk kurang dari 1000 meter ya jaraknya ya atau kurang dari 1 kilometer semboyan 8 biasanya berdekatan dengan sinyal muka ya teman-teman ya nih papan persegi panjang yang menyerang mengarah searah perjalanan kereta ya. Biasanya ada dua, satu di sini dan satunya ada di sebelah sana. Ini tuh. Semboyan 8. Tanda untuk hati-hati kepada awak kereta karena kurang jarak kurang dari 1000 meter ke depan ada sinyal masuk ya. Nah, kalau yang di sini ini semboyan 8 untuk sinyal masuk stasiun Rawulu samboyan delapan papan persegi panjang ya. Ini seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman, yang di depan kita ini adalah semboyan 10F ya. Semboyan 10F ini adalah marka tampak sinyal masuk ya. Ada T di tengahnya ya, huruf T di tengahnya, kotak eh, persegi panjang, terus ada T di tengahnya, bolong huruf T di tengahnya ya, seperti ini ya. Ini adalah marka tampak sinyal masuk ya. Jadi kereta api akan menghadapi sinyal masuk di depan kurang lebih 1000 meter atau 1 kilo ya. Sebenarnya memiliki arti sama dengan semboyan 8 nih. Karena 98 tadi adalah marka untuk apa? tanda untuk hati-hati memasuki sinyal masuk. Kalau yang ini marka untuk tampak sinyal masuk ya marka untuk sinyal masuk gitu ya semboyan 10F jadi harus berhati-hati karena 1000 meter lagi atau kurang lebih 1000 meter Satu-satu kilo ke depan akan menghadapi sinyal masuk di stasiun Rewulu berdekatan juga dengan semboyan 8 dengan sinyal muka di belakangnya ya nah, ini dia semboyan 10F marka tampak sinyal masuk oke okay. Oke semuanya sekian tadi adalah e, semboyan terakhir yang kita temukan tadi adalah semboyan 10F ya teman-teman ya Oke jadi itu aja episode kelima semboyan episode kelima dari edisi semboyan ayo belajar semboyan kereta ya teman-teman Yang kelima yang saya akhiri di sekitar timur stasiun X Dayu ya X Stasiun Dayu di sebelah sana stasiunnya di belakang ya ada lima seboyan ya semoga menambah wawasan kalian tentang seboyan kereta api ya teman-teman ya oke terima kasih yang telah menonton video kali ini jangan lupa like share dan subscribe ya dan nyalakan notifikasinya nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari saya oke semuanya sampai jumpa pada video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh